Tia Anindita is back. Gua udah seger banget karena semalam gua habis istirahat di rumah Hobe. Sebelum akhirnya gua akan melanjutkan trip gue di Black Trip. Ya lu jangan kemana-mana, ikutin terus dan gua pengen explore rumah Hobe. Let's go. Suasana di rumah Hobbit kental sekali dengan suasana pedesaan. Seperti yang bisa lo lihat di kanan kiri gue, rumahnya dinominasi dengan bahan kayu. Dan kalau misal lo pengen nginep di sini, bukan cuma pondok kayu seperti yang kemarin gue nginep, lo bisa nginep juga di perkemahan dan ada beberapa fasilitas yang bisa lo nikmati. Sekarang ikutin gue mau lihat-lihat di sekitar sini, yuk! Hobbit adalah sebuah penginapan bertema unik yang terletak di Cikole Lembang. Areanya berada di kaki gunung Takuban Perahu, jadi lokasinya membuat hawa dan juga udara di sini menjadi sejuk. So it's the perfect place for you to relax your mind and body. Dari segi namanya, pasti lo langsung keinget sama karakter dari film Lord of the Rings. And yes, konsepnya yang mereka ambil adalah rumah kecil dari makhluk dongeng yaitu Hobbit. So if you like this character, you will love this place just like me. Kalau ngikutin hati sih gue gak pengen banget nih ninggalin rumah Hobbit karena nyaman banget. Tapi gue masih akan lanjut perjalanan gue di Bandung only on Black Trip. Dan kali ini gue pengen ngajakin lo untuk ketemu sama salah satu fotografer inspiratif Indonesia. Siapakah fotografer tersebut? Ikutin perjalanan gue terus ya. And remember, get hype like in news. Fotografer yang akan gue temuin kali ini lebih dulu dikenal sebagai fotografer fashion. Pas banget nih viewers, kebetulan hari ini dia lagi mau foto-foto di daerah Kawaputi. Nah sekarang gue mau ngajak lo ketemu dan ngobrol-ngobrol langsung sama dia. Viewers, sekarang gue sedang berada di Kawaputi, tempat gue janjian sama fotografer yang gue bilang tadi. Selain fotografi, dia juga bergerak di bidang fine art dan juga art director. Lo pengen ketemu sama orangnya? Ini dia Adin Hadi Wijaya. Halo Mas Adin. How are you? Fine, thanks. Ini dia nih Mas Adin Hadi Wijaya. Boleh ngobrol-ngobrol ya? Boleh, boleh. Kenapa sih awalnya lu bisa tertarik sama dunia fotografi? Dari kecil saya udah hobi sih ya. Nah, dari banyak bidang di fotografi, kenapa sih lu milih fashion? Nah, fashion ini di fotografi yang gua pikir deket banget sama art. Jadi gua bisa berkreasi semau gue gitu. Siapa sih fotografer favorit lu dan ceritain kenapa? Favorit gua Tim Walker ya. Yang pertama dia bisa ciptain standar baru di fotografi fashion. Ada gak sih momen yang paling terkesan gitu pada saat lo lagi ngambil gambar di Indonesia? Adalah, gue berkunjung ke tempat-tempat eksotik yang gue baru wow banget ya. Kayak di sini misalnya, gila ada tempat kayak gini ternyata ya. Lo udah rencana bikin exhibition gak sih di waktu dekat ini? Nah, dalam waktu dekat ini ada foto essay tentang keseharian gue ya. Ini secara lo fotografer handal pasti udah banyak banget dong karyanya. Di mana sih karyanya lo pajang? Online ya, tentu saja. Jangan sampai zaman sekarang online harus dipajang. Yang kedua, yang spesial moment, personal project, gue usahain gue pajang di galeri biar teman-teman di sini bisa nikmatin semualah gitu. Kalau misalnya viewers pengen tahu nih tips-tips untuk fotografi, apa sih? Yang pertama tuh ya, mulai segera ya. Begitu lu pengen, lu suka, lu mulai aja. Lu gak usah pusing-pusing mikir alat atau apa. Lu harus mulai, itu aja. Oke viewers, thank you banget boleh ngobrol-ngobrol. Abis ini gua akan belajar fotografi sama ahlinya. So, remember, get hype with Blacky News. Ngobrol-ngobrol gue sama Adin Hadi Wijaya menjadi penutup jalan-jalan gue di Bandung. Eits, jangan khawatir. Gue masih akan melanjutkan perjalanan gue di Black Trip.
Viewers, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue sama Mas Adi. Ternyata emang megang kamera itu gampang-gampang susah. Karena mungkin biasanya gue megang smartphone kali ya. Viewers, hari sudah mulai siang, berarti artinya gue harus lanjut lagi di Black Trip. Kalau misalnya nggak mau ketinggalan episode-episode gue di Black Trip, lo bisa langsung cek ke www.blackexperience.com. And remember, get hype with Blackie News.